kami. Tidak hanya bisa dimakan langsung, tapi buah ini juga bisa dijadikan bumbu masakan. Penasaran? Yuk, ikut kami berpetualang. Teman, kami sedang mencari bahan utama membuat menu makan siang. Karena buah kuning saja tidak cukup. Weh, tebu gajian kita! Iya, itu! Ale dibuka ten nai pasang kale yo, jadi yo. Iya, 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 ambil kurang kayu. Ale kayu. Eh, balulin di kita. Boleh. Di sungai ini, kami biasa menangkap ikan menggunakan jaring. Atau yang biasa kami sebut morui. Kami sudah berbagi tugas. Kak Kim dan Vicky menjaga ikan dengan membentangkan jaring di hulu sungai. Sedangkan aku dan dua temanku bertugas menggiringnya. Bau patak atau ikan emas lebih sering berenang melawan arus sungai saat panik. Dengan begitu, ikan akan lebih mudah masuk jeratan. Hore! Dapat nih! Tulung! Bau patak tulung! Bau patak! Yulah, bau patak tuh! Yuk kak, kita mulai lagi. Teman, irampa atau kegiatan menggiring ikan biasa kami lakukan dengan batang kayu. Atau jika air dalam, kami bisa berenang untuk menggiringnya. Maklum saja teman, aliran air pegunungan ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Mencari ikan di sini sangat mengasihkan. Wah, dapat lagi! Hasil tangkapan kali ini memang tidak sebanyak biasanya teman. Tapi kalau untuk menu makan siang kami saja sih, cukup banget. Kita lanjutkan perjalanan, karena tidak bagus berprasangka buruk, apalagi tanpa ada bukti.